Konsentrasi saudara Hermawan. Ancang-ancang. Jambret. Mampu memutarkan bola gawang. Saudara Muhammad Arya dengan berubah babak skor menjadi 1-0. Dan penembak pertama di Batam United nomor 22 saudara Kevin. Sudah diletakkan adalah konsentrasi saya saudara Saiful. Ancang-ancang Saiful. Luar biasa Saiful mampu mengecoh dalam gawang terat Joko Suprianto. Tidak merubah bahkan papan skor menjadi satu sama. Erin. Ini nanti tokal berangnya. Dara Erwin Ikmatman. Konsentrasi Erwin. Ancang-ancang Erwin. Jambret. Mampu di belas kali Muhammad Arya. Dan penembak yang sudah diletakkan itu putus darah Agung. Konsentrasi Agung. Lagi-lagi Agung menambah putus gol menjadi 2-1. Dan penembak selanjutnya dari Polo Sepsi nomor punggung 21 Bambang Gunawan. Ancang-ancang Gunawan sudah lepas. Tidak mampu tadi Bambang Gunawan. Nomor 15 Al Farizi. Ancang-ancang Al Farizi lepas. Al Farizi tadi menambah poin gol menjadi 3-1. Penembak selanjutnya dari Solo FC. Nomor 13 Angga Jati Putra. Woi panggil kemangan nih. Ancang-ancang Angga Jati Putra. Jabret. Mampu. Matarkan bola gawang tadi setelah Angga Jati Putra. Sehingga nambah pundi gol menjadi 2-3. 2 untuk Pelet FC, 3 untuk Batam United. Dan penembak selanjutnya dari Batam, saudara Agus. Nomor 6 sudah Agus. Ancang-ancang Agus. Joko Suprianto. Dan penembak selanjutnya dari Polo Sepsi.
nomor 28 Bakteri Ariani. Dari Ariani sudah meletakkan bola garis putih untuk penalti. Konsentrasi dari Ariani. Jambret. Mampu dibaca dari Muhammad Arya. Lagi-lagi menjadi tidak sama. Nomor selanjutnya dari Batam United nomor 14 saudara Tony. Saudara Tony merupakan eksekutor terakhir menembak penentu. Ancang-ancang saudara Tommy Jabrak menggunakan kaki kiri tadi saudara Tommy sehingga mampu membawa Batam United melaju ke babak selanjutnya yaitu babak 16. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk para resepsi yang sudah ber